Srikandi PPSC, Sistem Monitoring Kapal Ikan di PPS Cilacap. Solusi digital untuk monitoring kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Di era digital saat ini, kemudahan akses dan akurasi data menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi. Aplikasi Srikandi hadir sebagai solusi berbasis web yang memudahkan pendataan aktivitas kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap secara online. Melalui aplikasi ini, informasi terkait aktivitas kapal dapat ditampilkan secara real-time. Srikandi memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan untuk memantau aktivitas kapal dari mana saja. Dengan akses online, informasi yang akurat dan cepat dapat diakses secara langsung, sehingga memudahkan proses pengolahan data secara efisien dan tepat waktu. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan Sijaka dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Simponi dari Kementerian Keuangan, sehingga memudahkan pengguna layanan mengakses informasi terkait estimasi besaran biaya PNBP dengan lebih transparan. Srikandi juga dilengkapi fitur chat yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna layanan dan petugas. Pada kegiatan Rakernis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2023, aplikasi Srikandi meraih penghargaan 5 besar pelabuhan perikanan dengan inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2022. Dan pada tahun 2024, aplikasi Srikandi kembali meraih penghargaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. Dengan aplikasi Srikandi, pengelolaan monitoring kapal perikanan di PPS Cilacap kini lebih mudah, transparan, dan modern.